Kembali lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini saya akan merecord update kemarin tanggal 8. Di sini ada event, yaitu sekarang sudah kolaborasi dengan personal 5 ya. Di sini ada Phantom Tips Art Sir event. Nah, di sini kalau eventnya kalian kelarin questnya, kalian bisa kirim tantangan dan mendapatkan Pet Morgan. Ini sebenarnya aku nggak tahu nih, kan tulisan completing all quests and sending the challenge later will reward even reward provide Pet Morgan. Di sini nggak tahu jadi dapatnya skin apaan, nggak tahu. Sini during the event maksudnya kalian bisa mendapatkan identity clues dengan memainkan match, ranked match, dan dua hunters mode itu 5 kali bu, itu sehari bisa 5 kali buat dapetin identity clues, itu juga buat dapetin Pet Morgana juga. After gathering let's can try. Nah ini dia. Setelah Phantom Thief-nya telah di-expose atau di apa nih? Kan ada yang ketiga nih, share the identity of the Phantom Thief to expose them. Nah, kayak gini nih. Kayak gitu tuh. Nah, nanti kalau udah semuanya di-expose kayak ini, itu kalian bisa mengirimkan tantangan ke Phantom Thieves of Heart untuk mendapatkan final reward, hadiah terakhirnya. Itu aku nggak tahu bisa dapat apa, tapi berharapnya bisa skin dari salah satu dari 4 itu. Kalau bisa skinnya si Ren Amia atau si Joker, bagus. Nah, sini personal 5 crossover essence 1 yang berarti ada essence keduanya atau crossover keduanya. Ini event period ini mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 29 ya. Oke. Personal 5 crossover yang pertama dimulai, dan ini ada S, A, Soul of Resistance, Portrait, Give the End, dan lain-lain. Soul of Resistance Awaken Available White. Nah ini nih Soul of Resistance ini buat awaken skin dari baju sekolahnya jadi skin Phantom Thieves of Heart. Tapi katanya yang aku baca dari grup Facebook itu, katanya ini di crossover kedua kalian bisa tukerin Soul of Resistance ini jadi skin. Tapi nggak tahu skinnya yang ada di part 1 ini atau tidak. Dan skinnya Ren Almia juga bakal dijual atau tidak tahu. Tapi dijualnya itu bisa dibeli menggunakan Soul of Resistance ya. Sini ya Soul of Resistance. Nih, Soul of Resistance itu bisa digunakan untuk awaken di crossover 1. Kalau crossover ya. Get in crossover. Oh. Jadi Soul of Resistance ini bisa awaken di crossover 1 dan bisa juga di crossover 2. Yang kemungkinan ya, crossover 2-nya nih enggak lama banget. Apa tuh maksudnya? Kayaknya lanjut deh. Habis ini nih. Habis yang challenge later tutup Phantom Thieves kayaknya habis tanggal 19. Itu kayaknya itu deh. Langsung crossover keduanya kali. Soalnya Soul of Resistance itu kalau lagi banyak kelar itu dia bakal jadi Echo. Ya, itu bakal jadi Echoes. Dan di sini di kata-kata ini mana itu? Di nah sini itu tuh kalian bisa awaken di crossover 1 dan bisa juga di crossover 2. Bisa jadi nih ya. Enggak
mungkin crossover 2 ini kelar yang challenge later nih, challenge later dari Phantom Thief itu bisa jadi langsung crossover 2, bisa jadi, atau kelar tanggal 29 langsung crossover 2. Eh, gak tau ini sini crossover. Nah ini kan ada nih di nomor 4. Nah kalau crossover ini sudah kelar, sisa Soul of the Star itu bakal jadi fragmen ternyata, bukan echo. Tuh, satu Soul of Resistance, kalau misal satu Soul of Resistance itu bakal jadi 200 fragmen. Kalau kalian ngumpulin 10, ada berapa itu? Lumayan. Kan buat skin-skin. Nah, di sini kan ada after the crossover ends, selesai. Berarti crossover 2 seharusnya kelar crossover 1 ini langsung dong seharusnya ya. Tapi enggak tahu deh. Oke. Okay. Yang nomor 5. During the crossover event all mysterious. Ya. Yeah. Mysterious essence sekarang udah di replace jadi persona 5 crossover essence. Ya. Nah, yang nomor 6 ini kalian suruh cepetan buka essence-nya sebelum kelar. Kalau kelar kan otomatis kebuka essence-nya dan langsung dikirimin di in-game mail. Kayak gini enggak usah. Nih. Ini banyak banget. Nah, ini dia total adjustment. First officer sekarang sudah bisa dimainkan di rank match. Nah, dancer itu trade-nya dread itu dihilangin. Aku enggak tahu trade-nya itu buat apaan, walaupun aku main tapi aku enggak cekin semuanya. Aku main yang menurutku bagus aja. Dan di sini adjustment magician external trade. Itu loh, extra rescue. Oh, jadi magician ini tidak apa? Enggak, tidak 100% lebih lama daripada survivor lain terlepasin dari rocket chair, tapi 60%. Ya. Tuh berarti di buff magician. Jadi kalau di rescue ini itu 60% lebih lambat, kan 100% lagi. Nah di sini flare gun actionnya itu, shooting actionnya itu diperlambat kan, biasanya ambil senjata dulu baru tembak. Nah ini enggak. Enggak. Ini tetap, cuma dipercepat. Kan biasanya kan lama. Sampai-sampai kita nembakin ke arah pohon, tembok atau apaan gitu. Adjusted coordinate external train. Army bone. When a teammate is placed under rocket chair, it decreases. Oh, ini koordinat juga di buff. Jadi udah dua kali di buff di sini. Jadi decoding kan kalau army bone, kalau teman atau teammate kita ada di rocket chair, decodingnya itu bakal lambat 60%. Sekarang di buff jadi 30%. At the same time, this trait will no longer affect coordinate. Oh, buka exit kitnya juga ternyata. Kalau temannya di rocket chair itu ternyata efeknya ke exit gate, buka exit gate nya juga lebih lambat 3%. Di sini akrobat juga di buff, jadi kalau gate nya bukan 50% lagi tapi lebih lambat 3%. Nah di sini akrobat tinggi bomnya itu di jadi lambat banget hunter, jadi bisa dibilang akrobat sekarang itu mulai OP ya. Mulai edit new akrobat jumping, jadi akrobat kayaknya udah di buff dua kali ya. Akrobat can now choose wherever to jump towards the screen towards. Aku belum nyoba nih jalan jam direction ya. Ini aku mau coba. Oh, abnormal sekarang di buff. Di apa bukan buff sih. Di apa namanya? Di nerf. Dari yang misalkan yang pertama itu 50% misalkan ya,
aku juga nggak pakai normal sih. Normal cuman kalau ada gardener. Misalkan 50% yang pertama. Saver pertama kalian rusakin jadi 50%, berkurang 50%. Nanti saver kedua itu berkurang mungkin 50% lagi. 30%, 10%, 5%, nah, kayak gitulah. Spawn poinnya hunter di remove dan ditambahin spawn point yang baru. All survivor will not spawn random. Oh, survivor juga spawn pointnya baru lagi ya, 15. Lebih jauh 15 meter dari tempat spawn point biasanya. Oke, okay, nah. Function ialah yang ini, shop. Oke, kita cek bawah. Nah, ini dia. Ini tanggal 15 itu yang kalian tunggu-tunggu buat skin Reaper akan ada tanggal 15. Jadi nabung fragmen aja buat dapetin Dark Scenes. Oke, dan ini sampai tanggal 4 September. Jadi kemungkinan kalian bisa dapet, kalau Soul of apaan tadi itu kalian gak buat awaken, kalian simpen, itu bakal jadi fragmen. Itu mungkin cukup bagi yang fragmennya dikit. Tuh kalian bisa nabung fragmen dari Soul of Resistance. Tuh kalian tabung dan gak dipakai, nanti jadi fragmen. Kalau satunya 200, itu misalkan kalau 10 dapat berapa itu? Lumayan. Kalau 45 gitu, 30 itu jadi berapa itu? Lumayan. Oke. Okay. Oh iya. Nah, sebelumnya yang saya mau live streaming itu enggak jadi, sorry banget. Sebenarnya update Kamis, update kemarin ini, update kali ini itu sebenarnya aku udah live, tapi aku baru lihat ternyata ada itemnya itu dari Streamlab yang bagian alert box itu ada. Dan by the way, aku paling bingung karena loading screenku masih yang lama. Kalau aku lihat nih ya dari youtuber Eric Packages, itu loading screennya udah ganti. Di sini lewat poster Morgana, posternya si Ryuji, atau selimut ampas tempatnya. Sedihnya buatnya ampas. Dan di sini ini udah aku ganti ya, bisa bilang aku udah upgrade itu sih, sama radio ini. Ada yang letter-letter itu ada di sini, ini dia. Di sini ada lagunya, kalau kalian dengar ya, ada lagunya. Ini udah tuh, kalian buka dapet potret kayak gini tuh kan, kalian gak tau caranya. Kalian tinggal emet sehari minimal 5 kali atau kalian bisa dapetin pet Morgana sehari 5 kali aja. Jadi kita bisa dapet pet Morgana itu 8 hari kemudian. Kalau kalian mulainya dari hari Kamis, berarti Clara Jumat. Jadi ini 11 hari lagi. Jadi kalau kalian ketinggalan hari sehari atau ketinggalan 2 hari, itu kalian masih bisa. Tapi kalau udah ketinggalan 3 hari, itu udah gak bisa. Kalian bakal kekurangan satu karakter. Karena ini kita suruh kumpulin identity clues. Terus kita karakter identity ini ya. Ini. Jadi ini 10. Dan ini Fox, aku lagi kitten. Itu baru 10. Jadi caranya gimana? Cara kalian klik X, Clues, kalian klik karakter ini. Terus kalian klik tanda panah yang bawah ini, yang di bawahnya lambang persona. Itu caranya. Seperti itu. Dan kalau ini aku paling sedih, karena pasti ampas.
Dan rata-rata nih yang aku lihat di YouTube itu rata-rata pada dapat mulai 20 sekian, 35, rata-rata 35, 30, 29, 22 itu rata-rata pada dapat. Tapi kalau kalian enggak dapat sampai 36, kalian patokin ke 60 deh. Kalian patokin ke 60 essence. Itu pasti dapat skin, pasti. Atau kalian bisa cek aja di YouTube Gaming Grizzly, dari dia baru update dia dapat karakter Ryuji, karakter skin Ryuji Sakamoto. Kalian bisa klik yang ada di rekomendasi ini ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan skin ya untuk patokannya si Ren Amamiya, kalian patokin 120 atau 220 essence itu patokin ke situ. Ya begitu. Nah, di sini kan saya kan masih jauh nih. Di bagi speed saya masih jauh. Hap tuh. Jauh ini biru semua. Nah, itu tenang aja. Karena kalau kalian kelarin yang letter ini. Jadi kalau kalian kelarin yang ini, kalian kalau kelarin semuanya, jadi tanggal 19 kalian akan dikasih 15 essence sama apaan ya? Aduh. Tapi kalau kalian enggak kelarin semua nih, kalian cuma dapat 100 clue sama 5 essence doang. Oke. Okay. Jadi intinya di yang ini itu ada 4 hadiah. Enggak, bukan 4. 8. Kenapa di sini ada 4 portrait? 4 tambah 4 Morgana 5. Sama challenge buat dapetin hadiahnya itu 6. Ditambah lagi clue. Terus apa? Sama fragment. Iya. Fragment. Salah. Sama essence, 15 essence. Itu totalnya 8. Jadi lumayan. Kalau kalian apa silakan nunggu. Kalau kalian tetap ampas dan logistiknya masih ribet dapatinya, kayak saya gini masih jubot, masih jubot buat dapetin personal 5 essence, kalian bisa tunggu saja crossover yang keduanya. Katanya itu bisa tukerin Soul of Resistance. Soul, kalian bisa tukerin Soul of Resistance jadi skinnya. Kalau S skin katanya 30, kalau yang A skin 10, kayak awaken aja. So, dan Soul of Resistance untuk crossover pertama kalian bisa dapetin di gacha teman-teman. Dia rata-rata yang buka 35 essence 22 itu rata-rata dapetnya Ryuji Sakamoto sama Embalma. Itu rata-rata antara lagi itu susah. Selagi susah sepertinya. Nah, weekend-nya kayak gimana? Itu ada animation-nya. Weekend-nya kayak gimana? Ada di akhir video, teman-teman. Di akhir video ini jadi saya tunjukin weekend-nya kayak gimana semuanya. Ini saya akan mencoba karakter First Officer. Karena di update yang kemarin itu habis saya lagi diperbaiki, jadi saya main menggunakan TV. Di sini saya baru bisa main akrobat doang ya semua. Kalau nggak kait aku cuma bisa menggunakan akrobat. Oke, kita tunggu saja. Aduh, ini antarnya. Nah, padahal pokoknya lama banget.
Fresh lah. Sebelat ya kadang-kadang. Pada kayak gini nge-match-nya. Oh iya. Dari live streaming Oreo Boy. Itu dia dapat skin servernya diganti dulu. Aku lihat orang-orang gacha lakinya tuh diganti dari English jadi Japanese. Jadi pindah ke Japanese. Buka essence rank 1. Yang terus yang pertama tuh essence yang pertama nih yang biru nih yang dapetin dia nih. First officer 1 juga tuh udah buka 2. Terus ganti ke English. Ganti ke English buka 5 essence personal 5. Terus ganti lagi Japanese langsung buka essence-nya terserah mau 1 atau 10. Gitu. Kulat begitu tuh. Rata-rata hokinya kayak gitu. Jadi aku mau coba di tombol 19. Tombol 19 aku bakal nyoba record. Sampai 1 atau 3 tidak tahu. Dan nanti saya record gacanya ya. Keren. Aku tuh gak bisa nanan essence. Aku pengennya langsung gacak terus. Tidak agak ribet. Oke. Kita ada di moonlit ternyata. Soalnya tadi aku tidak melihat. Please banget. Nah, kita gak dikejar. Karena aku mas bang karena kejar aku mau bisa kaitin gitu deh. Keisha Nani ibu I'm coming nyantainya loh nyantar ada apa dah. Cuy, gak ada siapa-siapa cuy. Gak usah gitu juga. Nah ini kalau hilangnya juga kita gak hilang-hilang bener hilang. Jadi masih ada bayangannya lah. Iya. Kesanan tuh. Iya. 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 Kesan kaitku tuh cara kait saya itu kayak gini. Jadi sini ya. Kan sekarang sudah ketemu kan. Nah. Itu cara kaca ya, oke. Aku kesana tadi semuanya. Masih nyari ternyata. Dan sayang banget. Ini bagus sih kan. Dan sayangnya adalah equipment ini. Ini gak bisa dicat. Cuma bisa pakai 2 kali. Itu udah habis. Gimana? Gak bisa nanti kotak. Sayang sih sebenernya. Padahal ini karakternya lumayan bagus sih. Menurutku kalau buat yang suka nge-save. Tutskin biasanya aja udah bagus loh sebenernya. Lagi skin lainnya ini sebenarnya udah bagus cuman aku kurang suka kalau buat main mana ya lari semua lari bro. Karena aku nggak bisa nge-kite teman-teman, aku tidak bisa nge-kite
dan jadinya kita tinggalin aja. Oke, kita pindah ke sini. Waduh, aku nggak tahu loh kalau dia tahu. Tahu sih sebenarnya. Iya, ini ketok bayangannya loh. Body blocknya, body block saya udah nice. Oke, Black malah dijatuhin paletnya. Ah, kebiasaan kayak gini nih. Survivor rata-rata ditolongin malah gini. Wow. Sorry. Gitu saya. Kalau sih, kalau misinya rescue teammate, aku lebih baik rescue pakai dia karena dia sebenarnya bagus banget ya buat rescue. Ya saja tidak bagus untuk kite teman-teman. Iya ya, sip kite sip cuk ngelag tapi nanti gak parah pakai di HP ku karena ini aku baru nggak terlalu parah, nggak kayak HP ku yang sebelumnya ya. Nih aku pakai apa ya? Aku bantu, mending bantu deh. Bantu boleh nggak? Eh salah, aku ambil buat ngecatnya itu yang pertama. Itu. Nah. Oh boleh bantu please. Sini ketemu nggak sama si Kisio? Dah. Oke oke oke. Bantu. Dia takutnya dia down lagi. Iya. Oke. Sudah sama tadi. Oh ya, ini aku baru ngecharge. Kalau kalian lihat nih di video tuh, dalam mau ngecharge, baru ngecharge. Hap. Nice. Nah sekarang kalian decoding. Oke, sisa satu lagi. What the heck. Aku main semua karakter itu menggunakan 36 selain karakter-karakter decoder. Aku tidak menggunakan 36 teman-teman. Iya loh. Udah cepet pergi. Tetap kena, jangan salahin aku loh. Waduh, beneran kena. Beneran kena lagi dong. Oke, Black Thank you.
Edition kok kau kena lagi? Ayo di coding. Coding teman-teman Q. Soalnya daerah sini sudah kelar semuanya. Semua sih yang ada di diri sini sudah kelar. Diharapkan untuk fokus coding. Jangan bilang aku barusan itu cipher. Langsung kelar. Ya, pun. Magician di coding. Gue di sini jadi cipher nih, sah. Gak bisa di coding. Ini udah kelar teman. Udah sono. Ya, orang mau banting atau gimana sih? Nah, kebawa kenapa nggak dari tadi? Itu dong. Gila sih, baik. Siap santuy. Oh, udah gak ada lagi. Oh, ngilangnya cuman angka berapa kali ini gitu doang. Halo bos Q. Iya loh. Fokusan di coding, baby. Antemnya nggak pakai apa namanya skill yang bawah, skill persona yang bawah. Baiklah jika seperti itu. Nah, coba kait segala mampunya saja. Tiketnya ayo tunggu. Iya, mana ini udah nggak bisa lagi. Oke. Nice teammate. Oke, jadi segini dulu video saya untuk. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sama kami. Dadah.